Luna Girls. Memandangkan esok raya, hari ni Aina dengan Umi kita orang akan bergabung meletup pop 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 pop. Wah, kemain eh. Kita orang akan tengok iklan raya. Tapi kali ni kita orang tak boleh menangis. So siapa yang paling banyak menangis dalam video ni, dia akan kena denda. Jadi bos Q kita akan datang. Bos Q akan datang dengan topik kau tak yang menarik. Kita tengok dulu siapa yang nangis. Tapi sekarang saya dah prepare kan. Kita tengoklah drama air mata Aina yang penuh dengan drama. Selamat menonton. Tak, kadang-kadang tak ada hati. Tak ada perasaan. Tak ada perasaan. Sebenarnya kalau raya kan, saya paling takut nak boleh naik bas. Takut. Nasib baik saya tak ada kampung. Anak cakap Kelantan, mak cakap KL. Nampak tu je ni. Just imagine kau ada buat apa masa tiba raya ke beraya buat orang di badik. Pakcik dia kira Haida kot ni. Sabarlah nak. Rosak maskara. Baju diorang ni kan kontras dengan family. Rumah. Saya tak tengok Kira Haida nangis. Dia belakang power kot. Dalam. Office. Ada RM1 aja. Tak bersyukur. Dua hari hari raya ada tiga makna. Jumpa keluarga, makan ketupat dan rendang, dan mestilah duit raya. Sedapnya. Dan setiap kali dia bagi duit raya, dia mesti kata, selalu benda-benda kecil kita ingat. Dan setiap kali Haris balik raya, Atuk tetap akan bagi Haris RM1 je. Boleh kata tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Jalan benda. RM1. Selalu benda-benda kecil kita ingat. Tapi walaupun dia pergi, Atuk masih fikirkan tentang kamu. Wow. Saya letak duit raya RM1 lagi. Oh, sedihnya. Eh, cantik kena ingat. Selalunya benda-benda kecil ni lah. Faham? Faham. Ya? Okey. Faham aku orang kita ni. Sibuk itu sangat dengan beraya. Apa yang best ni raya? Assalamualaikum, Mak. Assalamualaikum, Abu. Oh, Abu. Abu. Jangan cuba. Patutlah, Ustaz Abu. Itu Abu janji kat Mak kan? Hari ni nak beritahu. Tahun ni Abu sibuk sikit. Saya nak sempat je. Kau tak boleh kampung tahun ni kan? Macam biasa kan? Tengokkan rumah. Ha, okay. Rumah kita orang lah. Tapi, ada abuannya hari ni. Ini rendang untuk kau. Bang, nak beli bubur bang. Boleh lah, boleh lah. Terima kasih. Ah. Terima kasih bang. Sama. Kita. Wah, terima kasih bang. Sama. Raya itu mengajar kita untuk berkorban. Dia aja. Oh, raya sekali. Berkorban untuk memberi kebahagiaan kepada insan lain. Kenapa dia tak nak kahwin? Apa yang apa dia? Tak nangis. Dia tak mengalih. Dia bertakung je. Dia bertakung. Dia tak menangis. Kenapa dia tak nak luarkan? Tak baik tau.
Aina, since awak kalah, so kita orang ada topik kotak, benda untuk awak buat. So cabut mana satu yang paling teruk awak kena. Good luck Aina. Bulan puasa mana boleh bagi teruk-teruk? Bosku. Tenung random guy for 1 minute, dia tak boleh tahu ni there. So korang rasa antara 3 video yang kita orang tengok tadi, mana satu yang paling sedih? Comment kat bawah and bagi tahu kenapa sedih. Jangan lupa komen, subscribe dan share video ni dekat semua orang, iaitu Lunaria TV. Jadi kalau dekat kampung tengah lepak-lepak tu, bosan-bosan bolehlah scroll our social media di Twitter, Facebook, Instagram, Lunaria MY. Dan juga kita orang punya website iaitu www.lunaria.com.my. So sebenarnya raya ni saya nak minta maaf pada awak kakak Umi. Saya mohon maaf keampunan. Cium. Ya, selamat raya Aina. Maaf Aina mati. Ya Allah, disgusting. Semoga maafkan kalau silap saya.